Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tafsir Quran rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat pagi kita kali ini Melanjutkan ayat rezeki Ya dan kali ini pagi ini ada di Surah Sabah ayat 24 Dimana Allah ta'ala berfirman Qul man minas samawati wal ardi qulillah وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى أَوْ فِي ضلالٍ مُبِينٍ Katakanlah, ya subhanallah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit-langit dan bumi ini? Katakanlah, Allah lah yang telah memberikan kita rezeki itu. Ya, dan sesungguhnya ya, dan sesungguhnya kami orang beriman. Wa au atau kamu wahai orang musyrik la ala hudan au fi mubin pasti salah satu dari kita berada dalam kebenaran atau terjerumus dalam kesesatan yang nyata dengan kedudukan yang sangat hina. Subhanallah. Ini ayat sangat menyentak kesadaran kita. Apakah betul dengan pernyataan wa inna la'alahu dan afidhulalim mubin kita ini seolah-olah tidak yakin berada di atas petunjuk kebenaran dari Allah. Ya, atau apakah kita ini masih belum yakin bahwasanya bisa jadi kita ini yang sesat sementara orang lain yang musyrik yang mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan itu maksud ayat ini. Mari kita lihat bagaimana tafsirnya. Sahabat tafsiran dirahmati Allah. Setelah Allah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu tidak mampu mendatangkan manfaat apapun kepada para penyembahnya, سبحانك الله اغفر من آياتي قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إياك عيس بن يدو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من وما Ya, mereka tidak punya apa-apa, seberat zarah pun seberat ya, biji sawi pun mereka tidak punya itu baik di langit maupun di bumi. Tidak ya, gak punya juga peran serta apa, -apa pun dalam penciptaan langit dan bumi coba bagaimana kita mau menyembah mereka selain Allah <tuh> sahabat asal dirahmati Allah mari kita introspeksi diri berapa banyak di antara kita yang menyembah ya dalam hal ini bukan menyembah objek fisik selain Allah insya Allah kita masih sujud Rokok hanya kepada Allah Menyembah Allah bukan menyembah materi fisik benda-benda lain. Tapi kadang-kadang ya masih bercokol dalam hati kita ini kita menyembah berhala-berhala palsu. Ya, berhala yang dipertuhankan oleh kita. Pejabat memperhalakan jabatan dan kekuasaannya. Pengusaha memperhalakan uangnya. Ya, memperhalakan sumber daya yang dia miliki. Ya. Ilmuwan memperhalakan ya, ilmunya ya. Segala sesuatu bisa diperhalakan oleh setiap hamba Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Padahal bukan itu yang menyebabkan kita menjadi mulia ya. Sebab itu semua bukan ada di tangan kita Bukan ada dalam genggaman kekuasaan kita semua itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di antara kita yang berhalakan. Ya, berhala politik, berhala ekonomi. Uh, dalam politik itu ada namanya berhala survei, ada berhala uang, money politics. Ada berhala partai dan lain sebagainya. Hati-hati. Yuk, kita luruskan niat kita, kita perbaiki iman kita. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Maka itulah kita dihentakkan. Ya, ini pertanyaan buat orang musyrik sebenarnya, tapi buat kita juga. Ya, kenapa ayat ini ada buat kita baca? Ya, pasti kita harus introspeksi dengan ayat ini. Seolah-olah diturunkan kepada kita untuk menyentak kesadaran kita. Sahabat dan Rahmati Allah, dengan ayat ini Allah Ya, bertanya kepada kaum musyrikin siapa yang beri mereka rezeki di langit dan bumi dan menurunkan hujan dan dengan air hujan itu bumi menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan jadi makanan bagi mereka dan binatang ternak mereka tentu tidak dapat menjawabnya walaupun mereka ingin katakan Allah jawaban yang sesuai dengan hati nurani mereka tapi mereka menjawabnya berhala-berhala jawaban yang sebetulnya bertentangan dengan hati nurani mereka itu karena itu mereka terdiam. Tidak dapat memberikan jawaban apapun. Namun, namun demikian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa yang memberi rizki baik dari langit bumi itu hanyalah Allah. Ya, lalu Allah suruh Nabi Muhammad katakan kepada mereka ini setelah tidak dapat nyobtam di atas kami atau kamu pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Ini cara diskusi yang amat halus dan tajam ya ini cara kita berdialog dengan orang kafir orang musyrik ya menunjukkan kerendahan hatian kita ya cara diskusi yang 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 sangat efektif sekali baik sekali Nabi tidak mengatakan kaum musyrik itulah yang sesat dan dirinya yang benar tapi dia menyatakan salah satu di antara keduanya pasti ada yang mengikuti jalan yang benar dan ada yang mengikuti jalan yang sesat Ucapan ini pasti akan menarik lawan bicara untuk berpikir siapa sebenarnya yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat. Ya. Dan menghindari cara-cara yang keras karena akan mendatangkan jawaban yang keras pula. Maka itu, nah ini cara Nabi ini. Berdialog, ya nggak ngototan. Tapi beliau ajak lawan bicaranya, lawan berpikirnya itu untuk berpikir dengan jernih. Ya, sampai mereka bisa mengatakan bertanya kepada diri sendiri siapa sebenarnya yang dapat tunjuk dan siapa yang sesat nih hindari cara-cara kekerasan ya dalam kita berdakwah juga seperti itu hindari cara-cara kekerasan karena cara-cara kekerasan kita dalam berdakwah kepada Allah itu akan mengantarkan orang akan memancing dan menyulut emosi dan kekerasan dari pihak yang lain juga maka itulah sahabat rahmati Allah Ta'ala. Kalau Nabi SAW mengatakan dengan tegas bahwa mereka yang sesat, tentu mereka akan menjawab dengan tegas bahwa Nabi lah yang sesat. Nah itu ya, ini jadi model pertanyaan Wa inna au iyyakum la dan au itu adalah bukan menunjukkan kita ini gamang bukan menunjukkan kita ini ragu-ragu tentang kebenaran Tauhid kita, agama kita, ya. Uh, tetapi untuk menghindarkan tuduhan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa Nabi Muhammad itulah yang sesat. Kalau seandainya Nabi mengatakan sejak awal dengan tegas bahwa mereka-lah yang sesat, subhanallah, itulah cara dakwah yang baik, karena. Uh, Pembawa risalah ini harus dijaga kehormatannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagaimana Allah juga mengatakan, adwan. untuk menghindari madorot yang lebih besar, yaitu Allah Ta'ala itu dicaci maki, maka kita harus menghindarkan diri kita dari mencaci maki Tuhan sesembahan orang lain, agama-agama lain. Itulah cara Al-Quran dalam berdiskusi dan berdialog. Itulah cara dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan mau izah hasanah dan berdebat dengan cara argumen yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.